Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Gede dari Teksma Putra dari kelas 12 Teknik Transmisi Telekomunikasi, absen 21. Di sini saya akan membawakan cerita yang berjudul Rawa Bening. Zaman dahulu kala hidup seorang wanita yang bernama Endang di Desa Ngasem. Ia dalam keadaan hamil. Yang dia lahirkan bukanlah seorang bayi, melainkan seekor naga yang diberi nama Baru Ginting. Suatu ketika, sang anak bertanya tentang keberadaan ayahnya, dan sang ibu pun langsung menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dia diberi ginting sebagai bukti bahwa ia adalah anak dari ayahnya. Kemudian, Baru Ginting segera mencari keberadaan ayahnya yang sedang melakukan pertapaan di sebuah gunung. Kemudian, ginting pemberian ibunya pun ia tunjukkan. Namun, sang ayah belum percaya dan menginginkan Baru Ginting untuk melakukan sesuatu, yaitu memutari sebuah gunung. Baru Ginting pun langsung menunjukkan bahwa ia mampu melakukannya. Setelah mendengar hal tersebut, sang ayah percaya dan mengakuinya sebagai anaknya. Kemudian sang ayah meminta Baru Ginting untuk melakukan sebuah pertapaan di gunung tersebut. Sewaktu-waktu para warga mencari hewan untuk dijadikan santapan pesta, namun mereka tak juga menemukannya. Kemudian mereka menangkap Baru Ginting untuk dijadikan santapan pesta tersebut. Arwah Baru Ginting berubah menjadi anak kecil yang sangat kumal. Dia datang ke pesta tersebut dan dia malah diusir. Kemudian Baru Ginting bertemu dengan seorang nenek yang baik hati telah memberikannya makanan. Kemudian Baru Ginting mempunyai pesan ketika mendengar suara gemuruh agar segera mempersiapkan sebuah lesung. Sesudah itu Baru Ginting kembali ke pesta tersebut dan akhirnya dia diusir lagi. Kemudian Baru Ginting menantang semua para warga untuk mencabut pedang yang telah dia tancapkan sebelumnya. Tak ada satu warga pun yang berhasil untuk mencabut pedang tersebut, sehingga ia sendiri yang mencabut pedang tersebut. Setelah pedang itu tercabut, muncullah segenang air yang akhirnya menggenangi seluruh desa tersebut. Para warga desa tersebut ikut tenggelam kecuali sang nenek yang sudah berbaik hati untuk memberikannya makanan. Nah, itu dia tadi cerita asal mula Rawa Bening. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk mengakhiri video ini, saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om.